Saya ingin koreksi, saya ingin luruskan bahwa yang diserang pertama justru adalah petugas dan ada korban yang gugur dan sebagian terluka. Penyerang menggunakan senjata yang mematikan, panah, tombak, batu dan lain-lain, parang, itu senjata yang mematikan dan itu dilarang dalam hukum internasional, termasuk hukum nasional. Kemudian penyerangan terus berlanjut, anggota melakukan pembelaan diri sehingga akhirnya ada yang menggunakan senjata dan itu diperbolehkan secara hukum nasional maupun internasional. Penggunaan senjata dapat digunakan ketika terjadi serangan yang bisa mengancam keselamatan jiwa petugas maupun orang lain. Lethal force dapat digunakan menghadapi imminent threat, ancaman seketika. Itu ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, dalam penggunaan kekuatan boleh digunakan. Masyarakat agar jangan terpengaruh dengan isu-isu, dengan versi-versi yang dikemas bisa saja oleh berbagai pihak dalam rangka untuk membuat Papua lebih kisruh, memanaskan yang lain, memprovokasi yang lain.